Bersama Tuhan di waktu fajar. Jumat 16 September 2022 dengan judul Kedamaian. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Mari kita dengarkan ulasannya. Apabila kita menerima Kristus sebagai seorang tamu yang tinggal dalam jiwa kita, damai Allah yang melebihi segala pengertian akan memelihara hati dan pikiran kita melalui Kristus Yesus. Kehidupan Juru Selamat di atas dunia, walaupun hidup di tengah-tengah pertentangan, adalah suatu kehidupan yang damai. Tidak ada pertentangan, adalah suatu kehidupan yang damai. Tidak ada topan manusia atau amarah setan yang dapat mengganggu ketenangan dari hubungan yang sempurna dengan Allah. Dan Ia katakan kepada kita, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Kebahagiaan yang diperoleh dari sumber-sumber duniawi berubah-ubah sebagaimana keadaan yang bermacam-macam dapat mengubahkannya. Tetapi damai dari Kristus adalah damai yang tetap dan abadi. Itu tidak bergantung kepada keadaan-keadaan dalam dunia, pada jumlah harta duniawi atau jumlah sahabat-sahabat duniawi. Kristus adalah air hidup. Dan kebahagiaan yang diperoleh dari Dia tidak pernah gagal. Kelemah lembutan Kristus yang dinyatakan dalam rumah tangga akan membuat penghuninya bahagia. Itu tidak menimbulkan pertengkaran, tidak memberikan jawaban marah, tetapi memenangkan watak yang menjengkelkan dan menyebarkan suatu kelembutan yang dirasakan oleh semua dalam lingkungannya yang menyenangkan. Kemana saja dihargai, itu membuat keluarga-keluarga dunia sebagian dari satu keluarga besar yang di atas. Khotbah di atas bukit, halaman 25 dan 26. Kristus adalah Raja Damai, dan misinyalah untuk memulihkan damai ke bumi dan sorga yang telah dirusak dosa. Barang siapa setuju meninggalkan dosa dan membuka hatinya kepada kasih Kristus, menjadi seorang yang memperoleh kedamaian sorga. Tidak ada dasar kedamaian lain daripada ini. Kasih karunia Kristus diterima dalam hati, menundukkan permusuhan. Itu menghilangkan perselisihan dan memenuhi jiwa dengan kasih. Orang yang berdamai dengan Allah dan sesama manusia tidak bisa dibuat sengsara. Khotbah di atas bukit, halaman 37. Saudara-saudaraku, dimanapun kita pergi dan berada, kita memerlukan yang namanya kedamaian. Kita tidak akan pernah betah ketika kita tinggal di suatu tempat yang dikatakan daerah konflik. Kita akan betah tinggal di tempat yang dikatakan daerah yang damai. Untuk itu, bagaimana cara kita mendapatkan kedamaian? Adalah datang kepada Kristus, karena Kristus adalah Raja Damai. Ketika kita meninggalkan perselisihan, maka kita akan memenuhi jiwa kita dengan kasih. Orang yang berdamai dengan Allah dan sesama manusia tidak akan dibuat sengsara. Dia akan memiliki kedamaian sorga. Jadi panggilan kita pada pagi ini dan ketika kita beraktivitas adalah
Mari kita datang dekat kepada Tuhan, dan kedamaian akan mengikuti kita. Kiranya Tuhan memberkati kita sepanjang hari ini. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk hari ini. Kami berkesempatan untuk menikmati hari yang baru. Tuhan, kami akan beraktivitas pada hari ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Tuhan, tolong kami. Ajar kami untuk selalu dekat kepada Tuhan dan memperoleh kedamaian itu. Dan Tuhan, kami serahkan kehidupan kami di hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah semuanya boleh jadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami alaskan doa ini di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.